Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Yang di tangan saya ini Realme C53, harganya 2 juta aja. Ya, lebih dikit atau kurang dikit kamu cek aja, link di deskripsi video. Yang pasti di kelas harga segini, ini recommended banget. Kenapa recommended? Ya karena pertama desainnya dia tuh berasa bagus banget untuk kelas harga 2 juta. Desain bodinya tuh ramping tipis minimalis loh. Bodinya emang masih pakai bahan polikarbonat sih, material plastik and finishing mewah. Glossy mirip kaca. Bodinya juga punya corak garis-garis vertikal yang kalau dilihat tuh mirip hujan. Dan karena yang saya punya ini warna emas, jadinya udah kayak gerimis di kala senja. Untuk frame bodinya juga dibuat flat datar, jadi HP ini tuh berasa bersudut di genggaman. Dan kalau kamu lihat ya, bagian kameranya juga hadir bombastis, tapi berkesan minimalis dengan 3 buba. Jadi kalau tampak belakang kayak gini, ya mirip kayak HP Sultan kan? Pokoknya ini HP yang wah weh. Dari belakang wah, kalau dari depannya weh biasa. Karena layarnya masih water drop notch. Tapi walaupun tampak depan biasa, ini salah satu yang bikin HP ini recommended juga. Kualitas layarnya tuh di atas rata-rata HP kelas harga setara. HP ini punya layar berukuran 6,74 inch, ukurannya lebar dan luas. Walaupun masih HD Plus aja, tapi udah support refresh rate hingga 90Hz. Jadi kalau di scrolling-scrolling, pas lagi lihat sosial media tuh berasa smooth banget. Iya, kalau internetnya lancar ya. Soalnya kalau internetnya lemot, HP berasa lemot juga pada saat lihat sosial media. Loading, sob. Layarnya ini juga udah support 10 sentuhan bersamaan, udah responsif banget buat harian maupun buat main game. Dan juga tetap nyaman banget loh dipakai di kondisi outdoor. Layarnya masih kelihatan terang di bawah cahaya matahari. Kalau untuk urusan visual, ini emang udah berasa bagus. Tapi kalau untuk audionya, ya emang sih belum support teknologi Dolby Audio, DTS Sound, tapi dia punya teknologi Real Sound Technology untuk memaksimalkan kualitas suara kalau pakai earphone atau pakai Bluetooth speaker. Untuk speaker HP-nya sendiri cuma single satu aja, masih mono di sisi bawah HP yang kalau disetel dengan volume maksimal suaranya kenceng. Berasa powerful, ya tapi berasa flat aja. Gini suaranya. HP ini juga punya fitur mini capsule yang bikin poni layarnya ini jadi kayak poni iPhone, bisa nampilin informasi saat lagi ngecharge, terus juga jumlah langkah, ya jadi makin berasa feel iPhone-nya. Sayangnya ya, kalau misalkan kamu suka nonton Netflix, kalau nontonnya pakai Realme C53 ini nggak bisa nonton dengan kualitas video Full HD, bisanya SD aja atau sekitar 480p. Jadi kualitas videonya pada saat nonton nggak berasa jernih, nggak berasa tajam. Dan Realme C53 ini juga punya memori dan storage yang cukup lega. RAM-nya 6GB dan storage-nya udah 128GB. Di kelas harga 2 juta, ini udah termasuk mewah. Karena masih banyak yang masih 464. RAM-nya juga bisa ditambah ya, pakai virtual RAM hingga 6GB. Jadi total RAM-nya 6 plus 6 sama dengan 12GB. Dan kalau 128GB penyimpanan internalnya masih berasa kurang, kita bisa tambah lagi loh dengan microSD hingga 2TB. Dan tetap bisa dual SIM. Cuma sayangnya kalau diperhatiin, slot kartunya ini belum dilengkapi karet pengaman yang mencegah debu dan cairan masuk. Jadi jangan sampai kena cairan ya, berbahaya. Ya kalau keciprat-cipratan dikit sih masih bisa. Yang penting jangan jatuh kecemplung atau kerendam aja. Dan kalau untuk urusan performa, ini juga udah berasa luar biasa di kelas harganya. Bahkan pada saat dipakai buat main game ya, ini bisa nyaingin Realme C55 yang harganya lebih mahal 400 ribu. Bang Tekno udah bikin video perbandingannya, tonton di situ deh. Walaupun pakai prosesor bukan MediaTek, bukan Snapdragon, cuma pakai Unisoc T612, HP ini tuh performanya berasa ngebut banget, berasa lancar banget untuk main game berat sekalipun. Waktu dipakai buat main game Mobile Legends ya, walaupun grafis ultranya belum bisa, saat dipakai main dengan settingan grafis maksimal, grafisnya tinggi, frame rate-nya tinggi, dan shadow-nya juga aktif, ini lancar banget loh. Selama main tuh, grafisnya stabil di 59-60fps, mantep banget sih ini. Nggak berasa loh yang namanya drop frame sama sekali. Dan suhu HP juga cenderung anget-anget biasa ya, nggak panas. Sementara kalau dipakai buat main game sekelas PUBG Mobile, HP ini cuma bisa jalanin game dengan settingan grafis smooth ultra, balance ultra, dan mentoknya di HD High. Ya kalau pengen berasa smooth juga kayak main Mobile Legends tadi, pakai settingan grafis smooth ultra aja. Kayak yang kamu lihat nih, stabil banget di rata-rata 38-40fps selama main. Nggak berasa yang namanya drop frame selama main, enak banget. Ya cuma kalau untuk giroskopnya, karena masih software jadinya berasa agak delay gitu.
Cuma saya kalau main nggak pernah pakai giroskop sih. Seringnya manual aja untuk bidik musuh. Selain performanya ngebut, ternyata baterainya ini tuh berasa hemat, berasa irit. Padahal ini kapasitasnya standar ya, 5000 mAh aja. Karena pada saat waktu saya tes ya di dalam ruangan, terkoneksi jaringan WiFi juga. Dipakai untuk nonton YouTube sejam, baterainya cuma habis 6% aja. Dan dipakai main game sejam, Mobile Legends dengan settingan grafis maksimal, berkurangnya tuh cuma 14% aja. Jadinya kan kalau dalam sehari ya, kita udah nonton YouTube sejam, terus kita udah main game sejam, sisa baterainya tuh masih ada 80%. Pasti cukup banget tuh, sampai besoknya lagi, baru minta di-charge. Dan untuk nge-charge-nya juga, ini udah berasa cepet. Kalau berdasarkan iklan sih, 30 menit tuh bisa 51%. Tapi waktu saya coba ya nge-charge pakai charger bawaannya yang udah 33 watt dan dalam kondisi hidup ya, selama 30 menit itu terisi sekitar 36% dan selama sejam udah terisi 70%. Dan butuh waktu sekitar 95 menit untuk penuh 100%. Udah termasuk cepet kan? Pokoknya berasa nggak nyesel sih kalau misalkan beli Realme C53 ini. Di kelas harga 2 juta, desainnya kece, performa baterainya awet, main gamenya ngebut, dan ini juga sensor-sensornya komplit. C53 ini punya sensor NFC loh, jadinya bisa dipakai buat cek saldo atau sekalian top up sendiri kartu e-money. Sensor penting nih buat yang suka naik TransJakarta, MRT, atau KRL. Dan untuk sensor jari juga udah di samping body, jadi satu sama tombol power yang ukurannya tuh udah tipis ya. Udah kayak tombol tanpa sensor gitu, dan baca jarinya juga cepet untuk buka kunci HP. Sensor dasarnya juga lengkap ya, kayak sensor cahaya untuk kecerahan layar otomatis ada, sensor magnetik untuk kompas juga ada, sensor gyroscope untuk kebutuhan virtual reality juga udah ada, ya walaupun gyronya ini masih software ya. Dan ngomongin software, Realme C53 ini tuh udah Android 13, ya nggak tau deh dapat Android 14 apa nggak nanti. Yang pasti HP ini pakai Realme UI T Edition yang fiturnya tuh udah kayak Android stock, minimalis. Tapi performanya berasa ringan dan lancar banget ya UI-nya ini. Tapi karena UI-nya T Edition bukan yang full edition, jadi HP ini tuh nggak punya fitur clone app, nggak ada fitur smart sidebar, dan juga nggak punya Temp Store bawaan, juga nggak punya aplikasi galeri. Udah kayak Android stock pokoknya. Jadi kalau mau lihat foto, pakai aplikasi Google Foto. Kalau dipakai jadi GPS navigasi, ini juga udah bisa diandelin banget. Karena sinyal GPS-nya tuh cepet, akurat, baca lokasi kita. Ditambah lagi, HP ini tuh punya fitur kompas, jadinya gampang banget baca petanya. Kita tahu lagi menghadap arah mana di peta. Beralih ke bagian kameranya. Walaupun desain kameranya ini kece banget ya, udah tampil 3 boba kayak gini, tapi ini kameranya cuma 2 aja. Kamera utamanya 50MP dengan bukaan lensa f1.8 dan satunya lagi kamera pendukung untuk efek potret aja. Untuk kamera depannya juga standar kelas harga 2 juta ya, 8MP dengan aperture f2.0. Dan untuk hasil foto-fotonya juga ini udah tergolong bagus ya untuk harga 2 juta. Hasil foto kamera depannya tuh bisa dibilang cukup natural untuk warnanya. Detailnya dapet dan juga HDR-nya cukup berjalan ya, jadinya kalau kita foto membelakangi langit, muka nggak gelap dan langit tetap kelihatan. Untuk foto selfie mode potretnya juga potongan blurnya udah cukup rapi. Untuk warna jadi berasa agak turun kalau kepake mode potretnya. Sementara untuk kamera utamanya, ini hasilnya cakep dengan HDR yang jalan banget, jadinya foto-foto tuh walaupun di tempat teduh kelihatan berasa terang. Dan background yang terang juga tetap kelihatan detailnya, nggak cuma putih aja. Saturasi warnanya enak dilihatnya dan juga detailnya berasa dapet. Nggak khawatir namanya foto-foto ngeblur karena ini shutter speednya juga udah cepet. Untuk foto-foto mode potret juga hasilnya potongan blurnya udah rapi banget. Jarang banget yang namanya salah ngeblur dan juga hasil blurnya tuh nggak berlebihan ya, kelihatan cukup alami. Sementara kalau untuk hasil foto mode malamnya, seperti yang kamu lihat di layar ya, udah cukup bisa menangkap gambar secara detail. Bagian lampu-lampu yang terang itu nggak over bright ya, kelihatan detailnya. Sementara bagian gelap cukup terangkat dan cukup kelihatan detailnya. Walaupun noise-nya masih cukup berasa. Kalau rekaman video pakai kamera depan, kualitasnya kayak gini. Pakai buat jalan ya masih agak kencang. Kalau nggak terlalu terang, langitnya masih kelihatan birunya ya. Kayak gini. Untuk kualitas suaranya sendiri, kamu bisa nilai sendiri, ini Full HD di 30fps. Belum stabil. Kalau untuk kamera belakangnya, yuk kita cobain. Kalau untuk perekaman video, pakai kamera belakang kayak gini ya kualitasnya. Masih guncang juga, nggak stabil. Dipegang buat jalan gini. Ini di Full HD 30fps, dan emang belum ada settingan untuk stabilisasi ya. Jadi kualitasnya apa adanya kayak gini. Kalau untuk fokusnya, kita bisa lihat ya. Dia pindah fokusnya bisa tanpa di-tap. Cuman dia untuk pindah fokusnya agak lambat.
gitu. Dia bisa sendiri pindah fokusnya. Oh nggak mau. Tuh pindah fokus. Nanti pindah fokus lagi. Jadi pindah fokusnya tuh dia nggak bisa cepat ya. Walaupun otomatis nggak perlu ditap. Dan kualitas suaranya kamu bisa nilai sendiri. Ini agak berangin di sini. Gimana? Setelah pemaparan tadi secara panjang lebar, udah cukup menarik kan dengan harga kelas 2 juta? Desainnya cakep, layarnya mulus, terus juga baterainya awet, ngecharge-nya cepet. Dan buat foto-foto juga ini udah bisa banget diandalkan. Kira-kira menurut kamu gimana Realme C53 ini? Jangan lupa komentar. Buat yang udah punya, boleh banget ya tambahin pengalaman kamu di komentar gitu, HP ini gimana rasanya. Biar yang belum nyobain, makin keracunan. Dan pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Bikin video gaming test kali ya. Buat main game kayak gimana. Game-game dari yang ringan sampai yang berat. Oke, kerjain.